TPPKK Desa Linggar siap ikuti lomba 10 program PKK tingkat kabupaten. Wadia Balat Info Burinyai, pemerintah Desa Linggar bersama ketua TPPKK Desa, serta para kader PKK dan lembaga lainnya, mempersiapkan agenda untuk mengikuti perlombaan 10 program PKK tingkat Kabupaten Bandung, bertempat di Aula Desa Linggar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, pada Senin, 13 Februari 2023. Sekretaris Kecamatan Ranca Ekek DRS Haji Safrudin bersama jajaran terkait, terus antusias melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap kader PKK di setiap desa, yang akan mengikuti lomba 10 program pokok PKK tingkat kabupaten. Di sela persiapan tersebut, Ketua TPPKK Desa Linggar Nunung Nurhayati, didampingi Sekretaris Eti Rohayati, ketika ditemui Denjaya Lalana reporter Info Burinyai menyampaikan, bahwa pembangunan di desa, memerlukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan, yang diharapkan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua TPPKK Desa Linggar, alhamdulillah mengikuti lomba 10 program PKK. Mudah-mudahan yang saya bisa dikerjakan terus bisa dibawa ke kabupaten, mudah-mudahan bisa yang terbaik. Mungkin ada tambahan dari Teh Eti? Sebelum kami untuk melaksanakan lomba program 10 program PKK, langkah-langkah yang sudah kami jalankan dari kemarin setelah ada informasi, kita mengadakan evaluasi administrasi PKK dibantu dengan tim penggerak PKK kecamatan, Bapak Kasih sama Pak Sekjen juga. Sampai hari ini kami masih dalam proses pembinaan. Yakin, optimis ke depan Linggar akan mencapai juara? Insya Allah yakin. Dalam persiapan lomba 10 program PKK ini, pelaksanaan kegiatan desa diantaranya pelaksanaan tertib administrasi PKK, difokuskan untuk mengembangkan sumber daya manusia, dalam rangka pencatatan dan pendokumentasian semua kegiatan 10 program pokok PKK, yang telah dilaksanakan secara berjenjang, khususnya oleh tim penggerak PKK Desa Linggar Kecamatan Ranca Ekek, ungkap Nunung Nurhayati. Lebih lanjut Nunung menambahkan, kegiatan yang dipersiapkan, dimulai dari pengisian buku administrasi PKK desa, sampai catatan ketua kelompok Dasawisma, seperti buku bantu lainnya, sesuai hasil pembinaan dari Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranca Ekek. Masyarakat dan TPPKK Desa Linggar, berupaya mempersiapkan kegiatan lomba sesuai kemampuan yang dimiliki, dengan dukungan Kepala Desa Udung Hidayat selaku pembina TPPKK Desa, dan dari Pemerintah Kecamatan Ranca Ekek, pungkas Nunung Nurhayati. Dari kawasan langit Aula Desa Linggar Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Denjaya Lalana, reporter Info Burinya yang terpercaya, melaporkan untuk dunia.